Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Tretan Madura TV sungguh luar biasa. Itulah gambaran aksi kacung di tribun barat sisi utara Stadion Aji Imbut Tenggarong saat semifinal Piala Gubernur Kaltim 2016 kemarin. Apalagi usai Madura United menang melawan Arema Kronos dan memastikan tim Laskar Sape kerap lolos ke final. Mereka makin bersemangat bernyanyi dan menyambut para pemain serta official Madura United yang mendatangi tribun mereka. Tak pelak, suasana haru dan sukacita terlihat. Harus diakui antusiasme Kacong Balikpapan, Samarinda, dan Kacong Tenggarong di bawah komando Dirijen Mabes Kacong menjadi pemantik semangat bagi para pemain. Mereka bernyanyi mulai menit pertama hingga usai laga tanpa henti. Di babak final minggu petang nanti, gambaran ini akan semakin terlihat. Apalagi rombongan supporter yang berangkat dari Madura makin banyak yang datang. Termasuk Presiden Kacong Jimur Saros dan Panglima Kacong Mimit Jenggot. Kedatangan keduanya akan memberi energi lebih bagi Kacong di atas tribun dan tim Madura United. Antusiasme ini bakal makin terlihat jika Madura United mampu juara. Semoga saja, jayalah Madura, salam setung dara. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan Madura TV melaporkan.